Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Petik dari Roti Kaya yang bertajuk Berpelukan dengan Fuad Rahman, Tom akui jahil agama. Susulan gambarnya berpelukan dengan kekasihnya Fuad Rahman, penyanyi Tom tampil membuat permohonan maaf. Menurut satu perkongsian di Instagram, Tom berkata kehidupannya tidak sama seperti orang lain yang tahu halal haram, serta baginya berpelukan dengan lelaki adalah perkara biasa. Minta maaf pasal gambar saya dengan sudah tersebar berpeluk mesra dengan lelaki, tak sengaja. Sebelum ini, bagi Tom berpelukan dengan lelaki itu benda biasa dan normal, katanya lagi. Menurut Tom lagi, dia mengakui tidak mengambil berat mengenai perkara tersebut serta memohon maaf sekiranya ada yang kurang senang dengan gambar tersebut. Kehidupan saya mungkin tidak macam orang lain yang tahu halal dan haram. Salah saya tidak ambil berat perkara sebegini sebelum ini. Maaf sangat-sangat pada yang kurang senang tengok gambar-gambar dan video saya sebelum ini. Saya mohon maaf, katanya lagi. Dalam pada itu, Tom mengakui dia jahil dalam soal agama serta meluahkan hasrat untuk belajar tentang agama. Tom jahil bab-bab ini, bab-bab agama Tom tak berapa teros sangat. Tom pun teringin nak belajar agama. Tom selalu confused tentang halal dan haram sebab Tom dah biasa dengan kehidupan terlalu open antara laki dan perempuan. Bab-bab agama ini Tom tak berapa tahu sangat, tulisnya. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih. Petik dari Roti Kaya yang bertajuk Berpelukan dengan Fuad Rahman, Tom akui jahil agama. Susulan gambarnya berpelukan dengan kekasihnya Fuad Rahman, penyanyi Tom tampil membuat permohonan maaf. Menurut satu perkongsian di Instagram, Tom berkata kehidupannya tidak sama seperti orang lain yang tahu halal haram, serta baginya berpelukan dengan lelaki adalah perkara biasa. Minta maaf pasal gambar saya dengan sudah tersebar berpeluk mesra dengan lelaki,